Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diko Ajis, saya Sawa Navita, dan Lois akan menjelaskan biografi tentang Asrul Sani. Asrul Sani lahir pada tanggal 10 Juni 1926 dan wafat pada tanggal 11 Januari 2004 adalah seorang tokoh seni, sastrawan, dan sutradara Indonesia. Asrul Sani merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Ayahnya Sultan Marah Sani Syair Alamsyah yang di Pertuan Padang Nunang Rao Mapat Tunggul, Mapat Cacang, merupakan kepala adat Minangkabau di daerahnya. Ibunya Nuraini binti Itam Nasution adalah seorang keturunan Mandailing. Di dalam dunia sastra, Asrul Sani dikenal sebagai seorang pelopor angkatan 45. Karirnya sebagai sastrawan mulai menanjak ketika bernama Khairil Anwar dan Rifai Apin, penerbit buku kumpulan tulis yang berjudul Tiga Menguak Takdir. Kehidupan pribadi. Dalam hidupnya, Asrul Sani menikah 2 kali. Pertama dengan Siti Nuraini, seorang penyair wanita. Kedua dengan Mutiara Sarumpaet, seorang artis film dan sinetron yang lebih terkenal dengan nama Mutiara Sani. Dari kedua perkawinan ini, Asrul memperoleh 3 orang putra dan 3 orang putri bernama Siti Nuraini. Anak-anaknya yakni Fajan Anur Sani, Safira Anur Sani, dan Aini Saini Kutasoyit. Berikut adalah beberapa hasil karya sastra Asrul Sani. Pertama, yaitu Tiga Menguak Takdir. Kumpulan sajak bersama Khairil Anwar dan Rifai Apin pada tahun 1950. Yang kedua, yaitu Dari Suatu Masa, Dari Suatu Tempat, yaitu kumpulan cerpen yang diterbitkan pada tahun 1972. Yang ketiga adalah Mantra, yaitu kumpulan sajak yang diterbitkan pada tahun 1975. Yang keempat adalah Mahkamah, yaitu drama pada tahun 1988. Yang kelima adalah Jenderal Naga Bonar, yaitu skenario film pada tahun 1988. Dan yang terakhir adalah Surat-Surat Kepercayaan, yaitu kumpulan esai pada tahun 1997. Berikut adalah salah satu puisi karya Asrul Sani yang berjudul Kerana Kasihmu, yang akan dibacakan oleh teman saya, Diko Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi karya Asrul Sani yang berjudul Karena Kasihmu. Karena kekasihmu, engkau tentukan sehari 5 kali bertemu. Aku ingin rupamu kulebihi sekali sebelum cuaca menali sutra. Berulang-ulang ku intai-intai, terus-menerus ku rasa-rasakan, sampai sekarang tiada tercapai hasrat sukma idaman badan. Pujiku di kau laguan kawi, datang turun dari dutaku. Di hujang lidah engkau letakkan piatu teruna di tengah gembala. Sunyi sepi pintu nang poyang tidak merentang dengan dambaku. Layang lagu tiada melangsing haram gemercing gentar badan. Hatiku sayang tiada bahagia, hatiku kecil beruka raya. Hatiku ia yang dilihatnya. Ian, puisi yang saya bacakan karya Asrul Sani tentang Karena Kasihmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.